lo juga tahu kan? Apa yang bisa gue lakuin kalau lo nolak permintaan gue? Gue punya kartu as lo, Sa. Bener-bener kurang ajar ya, Ri. Besok jam 7 malam ya. Ricky. Pagi cantik. Pak, berhenti di depan aja ya. Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ngapain lo di sini? Mau ketemu sama lo. Ngikutin gue. Lu makin gila ya, Rick. Ya abisnya kalau misalnya gue ngajin lu ketemuan, pasti lu gak mau kan? Ya jelas gue gak mau lah. Itu kan Ricky. Ngapain Elsa sama Ricky? Tahu mereka bicarakan apa. Elsa sama Ricky nggak boleh lihat aku ada di sini. Mau lo tuh apa sih? Gua nggak perlu basa-basi, Sa. Lo tahu kan? Apa yang gue mau dari lo? Sorry ya, Rick. Urusan kita itu udah selesai. Oke? Okay? Jadi apapun yang lo minta, gue gak mau. Lo juga tahu kan? Apa yang bisa gue lakuin kalau lo nolak permintaan gue? Gue punya kartu as lo, Sa. Bener-bener kurang ajar ya, Ri. Besok jam 7 malam ya. Ricky mau ngajak Elsa kemana ya? Siap-siap. Gue bakal nyiapin semuanya. Dan itu akan menjadi perfect buat kita. Ya Tuhan, Ricky.
Ricky pasti minta bayaran atas bantuannya buat Elsa selama ini. Dan bayaran itu bukan uang, tapi... Ibu maaf, waktu jam besoknya sudah habis. Ibu mohon segera keluar agar pasien dapat beristirahat. Makasih, Sus. Iya. Aku gak bisa temenin kamu sebentar ya. Karena aku harus menggantikan posisi kamu. Tapi aku janji habis dari sana, aku langsung kesini lagi ya. Tuh jagain kamu terus, Mas. Aku pergi dulu ya.
Harus sampai kapan gue begini? Enggak. Gue gak akan kalah kali ini. Gue gak akan patuh lagi sama Ricky. Tenang Elsa, tenang. Lo harus tenang. Lo harus bisa menghindari Ricky. Apapun caranya. Harus. Nanti lo akan temuin caranya. Selamat pagi, Bu. Mau langsung daftar untuk treatmentnya? Nanti dulu ya. Saya masih nungguin anak saya sebentar lagi datang. Baik, Bu. Silakan. Gue gak perlu basa-basi, Sa. Lo tau kan? Apa yang gue mau dari lo? Urusan kita itu udah selesai. Oke? Jadi apapun yang lo minta, gue gak mau. Sa, lo juga tau kan? Apa yang bisa gue lakuin kalau lo nolak permintaan gue? Apa yang aku harus lakukan? Apa aku tanya langsung semuanya sama Elsa? Tapi gimana kalau Elsa tetap tidak mau menjawab dan malah menghindari aku? Ma? Sayang? Mama udah sampai? Iya, tadi Mama kesini naik taksi. Kamu kok baru sampai? Oh, iya Ma, tadi di jalan macet. Oh. Ya udah, kalau gitu kita daftar dulu ya. Mbak, iya. Ini saya sama anak saya mau perawatan, mau hair spa sama mini pedi ya. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Ya. Mama nggak nanya apapun soal Ricky ke gue. Berarti tadi Mama gak ngeliat gue sama Ricky di parkiran. Baguslah. Mama akan terus lidikin ini, Sa. Mama gak akan biarkan kamu semakin terperosok dalam jurang kehancuran.